keluar lagi. Aku pakai masker soalnya aku nggak pakai lipstick ya. Tapi sebenarnya kita harus pakai masker sih kalau misalnya ada deket sama orang. Cuman kalau misalnya udah di luar kayak gini dan nggak ada orang di sekitar kita, kita boleh lepas masker. Cuman aku nggak mau lepas masker karena aku nggak pakai lipstick. Tetap ya perempuan. So kita nggak jauh dari rumah kita. Ini masih di daerah Ruzelare. Jadi kayak setiap kota tuh pasti ada kastilnya. Setiap kota nggak ya? Iya hampir lah gitu. Kastil Horembeek. Ya, oh, this is not Ruzelare. That's a Rumbek. Rumbek is part of Big Rusa. Ah, ya, ya, ya. Jadi Rumbek masih daerah Ruzelare. Ini kastilnya. Ya, oke. Okay. Nah, kebetulan sampai jam segini masih dibuka nih. Tapi kayaknya kastilnya udah ditutup ya. Tapi taman sekitarnya dibuka. Ada bebek di sana. Oke, kita lanjut lagi perjalanan ya. Padahal ini tuh udah jam 7.30-an gitu lah. Tapi mataharinya masih terang benderang. Water hunches. Water what, please? Water hunches. Ah. The white bits. Suaranya lucu banget. It's like a young. Ah ya. Tuh di sana juga ada, guys. Makan di sini juga ada nih, satu. Dua deh. Kelihatan enggak? Tuh. Kayak jembatan nanggung ya. Kita lewati yuk jembatannya. Bunyi-bunyi dia. Tamannya lumayan besar ya nih. Nah ini mah cocok nih kalau buat yang udah stres terus kepingin sendiri ya, buat yang introvert cocok nih ya, main di sini, duduk di situ. Karena nggak jauh dari pemukiman kan. Mantap ya. Oke, kita udah sampai di kayak gerbang gitu. Nggak tahu sih ini gerbang maksudnya apaan. Mungkin kayak pembatas antara area kastil sama alam ya. Ini ada hutan-hutan kecil gitu. Tadi kita tuh dari sana ya, tuh jalanin di sana. Terus kita udah nyampe di tengah-tengah nih, dan ternyata banyak jalur dong. Tuh sebelah situ lagi, sebelah sana lagi, sebelah sana lagi, sebelah sana, sebelah sana. Ini ngapa lagi suami di sini? Ini jadi kayak di tengah-tengah gitu. Nah terus tadi kan sebelah sini.
Sebelah sini lagi masih. Sini lagi masih. Sini lagi. Sini lagi. Dan ya kembali ke tempat tadi kita jalan. Oke, jadi bingung nih mau yang mana satu ya. Lewat yang mana ya, Shay? Guys, so they call this forest in Dutch Sterrebos. It means in English star forest. Yeah. Or bush, or yeah, it's not very big, but it's because when you have the middle point here, and if you see it from the sky, you see with the different dots here, it's like from the sky, it's like a star. Uh-huh. So that's why they say star forest, because it looks like a star from the sky. Kita memilih jalan yang lain lagi dari sekian banyak jalan tadi. Ini cocok sih buat kalian yang suka jalan, lari, atau sekedar ingin menikmati alam, duduk-duduk santai. Ya gak sih? So fresh. Yang ini juga fresh. I love you. Jangan ya, pemirsa ya. Pemirsa gak tuh? Itu punya saya. Kagak boleh ya, gengs. Kalau kalian ingat sama foto pra engagement aku sama Yordi, itu tuh ngambilnya di sini. Di sini. Nih. Nah, tapi waktu itu fotonya itu kejadiannya kan cuacanya dingin ya. Jadi pohon-pohonnya enggak hijau-hijau begini, enggak berseri-seri ya. Terus kita juga sempat foto di sini nih. Ada tuh kita duduk. Aku duduk di situ, Yori duduk di situ. Ntar aku kasih tunjuk deh fotonya salah satunya ini. Tada. Let's go. Di sana ada area bermain untuk anak-anak ya. Ini kayaknya masih daerah office-nya. Nah, di sini dong pemandangan yang wah, yang indah. Ini kastilnya ya. Cuman karena kita udah malam. Ini kelihatannya aja terang ya, Shay. Ini udah malam. Jadi kastilnya udah tutup. Tapi taman di sekitar sini masih dibuka. Kita lihat di wilayah luarnya aja ya. Next time kalau ada waktu, aku bakal explore di dalam kayak apa. What? Cuman ini kastilnya nggak besar, jadi nggak banyak yang bisa dilihat. Bahasa Belanda. Terus tadi kita udah baca yang tulisan di papan itu, ternyata gedung ini sudah tidak dipakai lagi untuk publik ya. Jadi ini dulu sebenarnya kastil, tapi sekarang sudah dijadikan office. Ya kayak gitu, office apa aja aku kurang paham kan, ya pokoknya ini sudah dipakai untuk bekerja, jadi bukan untuk pabrik lagi. Hanya beberapa kastil aja yang dibuka untuk umum ya. Nah, kurang lebih seperti ini deh kalau mau dilihat gedung bangunannya, ada contohnya. Cuman aku sih feelingnya kenapa nggak dibuka buat umum lagi, karena mungkin ya isi di dalamnya sudah tidak ada banyak peninggalan sejarah, jadi tidak ada yang bisa dilihat juga di dalamnya gitu. Makanya jadinya
ya dijadikan mereka office deh. Karena ini nggak besar ya office-nya. Kelihatannya aja kayak dari patung besar banget, padahal nggak. Masih banyak yang lebih besar daripada ini maksudnya ya, karena di Belgia banyak banget kastil. Gitu. Ya nggak apa-apa lah, yang penting bisa lihat pemandangan baru ya. Nah, ini ada sedikit history dari kastil ini. Nah, nama kastilnya itu ini, Kastil Van Rumbeke. Ya, history. Nah, ini ada bahasa Inggrisnya. Aku bikin pelan-pelan aja, tapi habis itu kalian pause sendiri ya. Nah, mungkin juga aku baca satu-satu, panjang banget. Ya, jadi tinggal kalian pause dan baca. Okay. Oh, ternyata ada ikan, jadi orang di sini tuh ngelemparin makanan gitu, roti ke bawah. Jadi tuh kayaknya ada ikan di bawah. Plus sama bebek-bebeknya tetap ikutan makan ya. Lucu deh. Ya, tadi dibuang lagi. Ya tuh sampai yang dari jauh juga ikutan lari tuh. Ayo cepat, kejar makanannya. Kejar. Oh, sih. Nggak sabaran dia. Lucu banget. Selamat makan. Makan yang banyak ya. Ya, kita udah di kembali lagi ke jalan yang tadi dan mau balik. Sampai segitu dulu ya, karena kita juga gak bisa lihat di dalam seperti apa. Nah, ini petanya. Jadi perjalanannya jauh juga ya. Tamannya besar banget. What is that? Here? Ya. Yeah. Ha. Oke deh. That's it. Yeah. We already go around a little bit. Subscribe. Like. Share. Comment. And thumbs up. Notification. Notification. Yeah. The bells. Okay. So see you for the next vlog. Bye-bye. Bye.